yang problemnya bukan materi politik hukumnya itu sendiri kuliahnya, tapi saya mau memberi fokus besar terhadap tugas-tugas saudara sebagai legislator baik di pusat maupun di daerah. Izinkan saya terlebih dulu langsung ke halaman 2. Kalau izinkan saya terlebih dulu mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara sekalian sebagai anggota di pusat dan di daerah selalu satu pemilu yang berdarah-darah, yang tidak mudah, sehingga saudara semua bisa beruntung mendapat amanah dari bangsa dan negara melalui partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk menjadi legislator. Di dalam kesulitan berjuang pemilu yang sangat berat kemarin itu, tugas saudara-saudara adalah mengamankan amanah. Tugas saudara-saudara adalah mengemban amanah untuk merawat Indonesia dengan menggunakan jembatan emas yang sudah kita miliki sekarang. Bung Karno lah yang mengatakan kemerdekaan itu adalah jembatan emas.